Welcome back to Adisu Still Channel. Jadi di video kali ini aku bakal jadi host magang di channel ini. Namaku Anissa, kalian bisa dipanggil Nisa. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tutorial genjrengan petikan dari lagu Slow. Judulnya Slow sih, dari Wahyu. Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe di bawah ini. Follow Adis di sini, udah tahu kan pasti ini. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Ya, oke, mari kita mulai tutorialnya. Jadi kali ini kita akan belajar lagu Slow dari Wahyu ya. Aku bakalan sharing apa aja kunci, terus petikan sama genjrengannya. Jadi nanti petikannya itu versi reggae sama genjrengannya versi yang pop ya, yang biar genjrengannya gampang. Tapi kita belajar yang versi petikan dulu. Oke, nah kita mulai dulu dari intronya. Intronya itu aslinya dari D. Kayak gitu. Tapi kalau dari D susah, kita main dari C aja, biar gampang. Kayak gitu, oke. Nah, kita belajar petikannya dulu. Kayak gitu, ulangi pelan-pelan ya. Jadi mulainya dari bass, kemudian 1, 2, 3 bareng, slide, terus bareng bass sama 1, 2, 3. Oke, ulangi, terus 1, 2, 3 bareng, slide lagi, terus 1, 2, 3 bareng. Kayak gitu, ulangi pelan-pelan. Paham ya? Oke, coba kita mulai intronya. Ini kunci E bassnya berarti di senar 6 ya. Itu adalah bagian intronya. Sekarang kita ke verse ya. Aku coba sambil nyanyiin. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diajukan dan dicampakkan oleh orang yang kucinta. Nah, ini dari D minor ke G. Itu pindahnya jadi agak cepat ya, cuma 2 ketuk aja. Lainnya tuh 4 ketuk semua ya tadi. Kita ulang coba dari awal. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diajukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan tapi tak ku rasakan, pasrahkan semua pada itu bagian verse yang pertama ya. Habis ini kan ke pre-chorus tuh. Coba langsung kita mainin pre-chorusnya. Itulah mengatur semua jalanku dan juga jodohku, dimanapun kapanpun itu. Nah, itu adalah bagian pre-chorusnya. Nah, coba sekarang kita lanjut ke bagian refnya ya. Karena ku slow, suku slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh tak akan kemana. Karena ku slow, suku slow, sangat slow, tetap slow, santai. Yakin Tuhan berikan
kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah versi petikannya. Sekarang kita coba genjringan tapi yang versi pop ya. Jadi biar genjringannya gampang, kita belajar genjringannya dulu. Down, down, up, 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 down. Oke, ulangi. Down, down, up, 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 down. Itu yang 4 ketuk ya. Jadi 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kayak gitu ya, 4 ketuk. Terus yang 2 ketuk gini. Down, 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 up. Oke. Ya cuma down, 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 up. Down, 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 up. Paham ya? Coba kita mainkan yang first 2. Gampang. Memang aduh banget. Gampang. Bila nanti sudah ku dapatkan seorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Telah menitipkan seorang paling terbaik bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, sancai. Sancai, jodoh akan kemana? Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Sancai, sancai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Dan ini adalah bagian rap. Aku gak bisa nge-rap, ya pokoknya itulah ya. Setelah refn itu bagian outro. Outro-nya itu sama kayak first ya. Jadi ya kalian ulang aja. Oke, selesai. Oke, jadi itu aja yang bisa di-share sama Adi Sustio pada video kali ini. Tunggu tutorial lagi selanjutnya. Jangan lupa berlatih dan bye-bye.